update terbaru mengenai Galaskai Andriansa terkini, tepatnya pada tanggal 22 Juni 2002. Pada sore hari kemarin, Galaskai terlihat bermain bersama dengan kedua pengasuhnya, yaitu Baida dan Tete Siska. Dan setelah itu pun ada Batara, manajer Fuji, yang menemani Galaskai dan menghibur dengan cara menonton TikTok. Padahal Galaskai sebelumnya dengan Batara sangat tidak akur. Namun kali ini mereka terlihat seperti best friend. Dan ada momen yang sangat kocak ketika Galaskai bersama dengan kedua pengasuhnya sedang geladi kotor ulang tahun Galaskai yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli. Aduh, anak gue diajarinnya TikTok. Capek-capek Ida Siska ngajarin ngaji. Lu TikTok mulu. Dan ada momen yang sangat lucu serta menggemaskan ketika Galaskai berjumpa dengan pamannya, yaitu Fadli Faisal, karena mereka berdua sudah lama tidak bertemu. Galaskai terlihat bahagia sekali. Ia tidak mau ditinggalkan oleh Fadli dan Rebecca, padahal mereka bertiga baru saja bertemu. Hello guys, welcome back. Welcome back. Hey. Malu-malu. Mami. Halo, Bu Mami. Dadah. Kebahagiaan dan keceriaan Galaskai pun sangat terlihat ketika ia bersama dengan orang-orang yang menyayangi dan mengasihinya dengan tulus dan ikhlas, seperti kedua pengasuhnya, Baida dan Tete Siska, dan keluarga besar Haji Faisal yang secara bergantian untuk menemani Galaskai karena selama ini mereka sama-sama berjuang untuk bekerja keras yang sebagian hasilnya akan dipersembahkan untuk Galaskai Andriansyah.